Subhanallah, TV Polandia ini beritakan Egi yang cetak gol. Begini komentar mengejutkannya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi? Mari kita lanjut. Timnas Indonesia U22 secara mengejutkan berhasil menumbangkan sang juara bertahan, Timnas Thailand U22, dalam laga pembuka grup B, di mana dalam partai yang dilangsungkan di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa 26 November 2019 itu, pasukan Garuda Muda menang dengan skor 2-0 tanpa balas. Di laga ini, Timnas Indonesia U22 menang berkat gol pembuka yang dicetak oleh Egi Maulana Fikri di babak pertama dan gol penutup yang mampu dilesakkan oleh Osvaldo Hai yang masuk sebagai pemain pengganti di interval kedua, tepatnya pada menit ke-87. Terkait kemenangan yang berhasil diraih oleh Timnas Indonesia U22 ini, Indra Safri selaku arsitek menyebut keberhasilan meraih 3 poin itu tak terlepas dari kerja keras seluruh pemain. Ia pun menyebut seluruh instruksinya berjalan sesuai rencana. Bicara masalah pencetak gol pertama, yakni Egi Maulana Fikri, satu gol yang sukses dilesakannya menjadi bukti bahwa dirinya kian berkembang setelah bermain bersama Legia Gdańsk di Liga Polandia. Bahkan keberhasilan Egi yang cetak gol ini sampai diberitakan oleh TV Polandia bernama TV Sport. Bahkan mereka memberikan komentar mengejutkan. Dalam siaran TV yang disiarkannya, mereka mengatakan punya hadiah untuk pendukung Lecia. Lihat cara luar biasa Egi mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Subhanallah, hal ini jelas amat bikin bangga kita sekali ya. Mari kita doakan saja agar Egi Maulana Fikri terus berkembang di masa depan. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.